kotak-kotak dari ini. Kita buatin kotak-kotak yuk dari botol Yakult dan setik es krim ini. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys biar tambah kreatif. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita potong dulu ya botol Yakultnya. Kita potong di sini. Oke, yang kalian butuhkan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kalian siapkan 2 buah stik es krim. Stik es krim ini kalian lubangin seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita satukan stik es krim ini dengan botol Yakultnya ya. Oke, kita kasih lem di sini ya. Tinggal kita tempelkan stik es krimnya teman-teman. Satu lagi sebelah sini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita siapkan tusuk sate ya. Tusuk sate ini kalian masukkan ke dalam lubang yang kalian sudah lubangin ya. Yang atas ini kalian buat pembatas ya, pakai lem aja teman-teman. Oke, tunggu sampai kering ya. Di bagian ini juga kalian kasih pembatas seperti yang di atas ya. Tunggu sampai kering ya teman-teman. Selanjutnya kalian siapkan stik es krim yang ukurannya seperti ini ya teman-teman. Kita tempelkan di bagian yang ini ya. Kita tempelkan stik es krimnya. Oke, kalian buat seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya kalian pasang ganjal di bagian yang ini ya. Oke, kita pasang ganjalnya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Nah selanjutnya kalian siapkan karet ya, pasang di bagian yang ini. Oke selanjutnya kita pasang tusuk sate lagi ya. Di sini kita potong teman-teman. Tinggal kita pasang tusuk satenya ya. Kita putarkan di sini teman-teman. Mainannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Tinggal kalian mainkan. Tara, mainnya seperti ini ya teman-teman. Cara bermainnya tinggal kalian putarkan.